Video tutorial berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bertemu lagi. Saya Satria Putra Sanjaya dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 3 Sidoarjo. Dan nama saya Rizaki Nasgifar Ramadan, kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 3 Sidoarjo. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan tentang zakat. Apa sih zakat itu dan bagaimana cara melakukannya? Nah, untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan atau sembako yang pembayarannya bisa dilakukan pada hari pertama Ramadan atau juga bisa di hari akhir bulan Ramadan selama belum melakukan sholat Idul Fitri. Karena jika sudah melakukan sholat Idul Fitri, maka zakat ini akan terhitung sebagai sedekah. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia sering membayar zakat fitrah ini dalam bentuk beras. Jumlah untuk zakat fitrah ini adalah sekitar 2,5 kg. Zakat fitrah tidak hanya sekedar ibadah saja, namun melainkan juga sebagai bentuk pembersih diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Zakat mal. Di yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan dari sebagian harta yang kita miliki dan diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerima dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Zakat mal ini ditentukan oleh haul atau ketika sudah mencapai ukuran satu hisab. Nah, berikut ini adalah cara berzakat yang baik dan benar. Berikut adalah tutorialnya. Pertama, siapkan harta yang akan dizakatkan. Kemudian baca niat zakat seperti berikut ini. Nawaitu an akhraja zakata fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Nawaitun an ukhrija sadaqatal mal fardolillahi ta'ala. Kemudian titipkan harta yang akan anda zakatkan ke amil zakat. Berikut adalah doa saat menerima zakat. Jazakallahu fima a'toita wa baraka fima abkhaita wa ja'ala laka tahura. Oke, sekian dari kami. Kok saya sendirian ya? Kamu sini ikut. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.